bericik, tapi hadiahnya boom. Karena kita mainkan cak-cik boom. Mencair. Mencair. Apakah itu benar? Jawaban lempeng mencair. Apa itu? Proses pendapatan. Oh. Okay. Milih X. Tim X yang mendapatkan poinnya. 100. Kita akan langsung sebutkan. Proses benda padat menjadi cair disebut gadein. Pak, dari mana? Kalau ini agak, ya Allah, saya dapat poin tapi ini kan tidak masuk akal, Pak. Ini memalukan. Ini memalukan. Kali ini apa? Ini kimia gadein itu mana, Pak? Jadi, ketika Anda datang ke pegadaian, Anda membawa benda padat pasti. Entah itu alat elektronik, entah itu perhiasan. BPKB. Misalnya Anda bawa kalung. Anda gadein. Anda dikasih? Cair uang. Ih, cair uang. Di sini Bapak bilang di situ kimia kan? Iya. Berarti kalau kimia hubungannya ya harus masuk akal dengan kimia, Pak. Nah, kalau mencair ya harus benda cair, bukan berupa uang yang mencair. Masa saya jual kalung dapat air, Pak? Kan enggak. Perubahan. Kan banyak iklan-iklannya itu, Pak, yang di jalan-jalan. Banyak. Gitu. Taruh barang langsung cair. Iya. Bisa aja dia. Taruh. Mencair dari satu benda, Pak. Benda yang tadinya padat berubah menjadi cair, itu prosesnya ada. Iya. Tapi kalau gak ada itu namanya tukar, pertukaran, Pak. Tapi di iklan-iklan itu ada. Saya tanya. Proses cepat 2 jam cair. Lu ada prosesnya. Lu siapa ikut juga? Ini. Biasanya dia melawan dia, loh. Bapak bayar dia berapa, Pak, sekarang, Pak? Saya supaya ini benar-benar memecah belah kita. Saya sering, Pak. Makanya saya tahu saya sering. Nah. Asli ini kita mendapatkan poinnya, tapi merusak apa ya, intelektualitas kita dipertanyakan. Oke, kita lihat semuanya paham. Kita akan lihat posisi sementara. Gadain aja biar cair. Oke, berarti... Sepertinya tidak ada tim yang bisa mendapatkan bonus 500 karena bisa memenangkan. Terakhir adu rebutan, siapa yang bisa menambah 100 poin. Ya, sekarang mulai cepat. Kategori ke-6 kita buka. Apakah kategorinya? Nomor 6. Kategorinya adalah politik. Politik. Belum kan pertanyaannya belum. Politik. Kita lihat pertanyaannya seperti apa. Ada 6 kotak, huruf kedua adalah huruf E. Dan pertanyaannya adalah... Setiap 5 tahun sekali... Kita memilih wakil rakyat di TPS saat tim O. Setiap 5 tahun sekali kita memilih wakil rakyat di TPS saat bukan saat pemilu, saat 3, 2, 1. Jawabannya. Tim O. Saat senang. Tim X. Kita beri kesempatan. Saat senang, Pak. Kalau lagi sedih nyoblos kan saat coblos, Pak. Kita kunci jawaban tim O senang. Tim X menjawab. Setiap 5 tahun sekali kita memilih wakil rakyat di TPS saat Saat tenang. Kita kunci. Tim O senang, tim X tenang. Dan jawabannya, setiap 5 tahun sekali kita memilih wakil rakyat di TPS saat kesana. Ya. Oke, boleh kita beri semangat. Tidak ada yang benar. Berarti kita lihat skornya saat ini adalah tim X berhasil mengumpulkan poin 450. Baik, dan tim O berhasil mengumpulkan nilai 400. Baik, berarti sekarang sudah jelas bahwa yang berhasil memenangkan babak ini adalah tim X dengan nilai 450. Dan apa yang dibawa pulang oleh tim X, kita akan langsung lihat nilai dia. Silakan, Bu Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Voucher menginap di Hotel Bintang 5 yang dipersembahkan oleh mesin cuci tanpa air Yanto. Yanto, mencuci tanpa perlu air. Silahkan bawa pulang. Luar biasa. Inilah hadiahnya, menginap, voucher menginap di Hotel Bintang 5. Voucher gak? Mau ikut? Bersembahkan dari mesin cuci tanpa air Yanto. Voucher ke Pulau Karabian. Terima kasih. Tidak jadi masalah yang sponsorin seaneh apapun itu, yang penting hadiahnya. Wow. Oh, tiket.
tiket. Dibacakan dong. Wih, voucher menginap. Beneran. Voucher menginap. Hotel Bintang 5, satu kamar kapasitas 2 orang untuk 1 malam. Oke, baik, dan kita akan lihat ini adalah hotel tempat kedua pemenang kita akan menginap. Oh, iya. Belum dibangun. Ini maksudnya apa ini, Pak? Ini adalah voucher untuk menginap nanti di situ. Itu akan dibangun hotel Bintang 5. Makanya di sini nggak ditulis nama, tanggalnya juga nggak, expirednya nggak. Maaf, expirednya ini 1 minggu lagi, jadi harap dipergunakan. Iya. Yeah. Oh iya, maaf. Seminggu lagi. Terus kita nginep di kolong itu, Pak. Lu bisa traktor itu, Pak. Hei, Pak, bisa main ATV tuh. Ini seru banget loh. Main ATV. Kalau Anda ini tidak terlihat di gambar, ini kira-kira 20 meter ke sini. Itu ada bedeng. Bedeng? Ini ada bedeng, Pak. Eh, kalau kayak begini bentuknya, ini bukan hotel bintang 5. Hotel bintang banyak. Hotel bintang banyak. Lebih luar biasa dong daripada bintang 5. Oke, romantisnya. Tapi ya, kalau kita lihat ya, sepertinya ini tim X sangat berbahagia sekali. Kita akan berbagi kebahagiaan kita dengan pemirsa yang ada di rumah juga. Karena seperti biasa, akan ada petuah-petuah bijak yang menyejukkan bagi Anda. Tapi semua, sebelumnya, ya, Fitrop, kita akan berikan jawaban yang benar untuk TTS pemirsa di rumah. Betul sekali, dan jawaban dari pertanyaannya tadi apa, Cak? Silakan. Pertanyaan adalah, yang mengemudikan kapal laut namanya... Oke, jawabannya ada. Jawaban yang benar adalah ini. Baik, dan pemirsa yang menjawab paling cepat ya, dan paling tepat nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari WIB, dan nanti akan kita kirim melalui direct message ya. Dan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Kalau yang saat ini hadiahnya untuk kita semua, silakan Cak. Saatnya Cak memberikan kata-kata motivasional yang menyejukkan hati kita semua. Konklusi dari tema kita pada malam hari ini adalah tegas ya. Dia masih ngasih konklusi. Susah memang. Ya, memang. Untuk tegas itu tidak semua orang bisa melakukannya. Musiknya. Tetapi sebenarnya tegas itu sangat dekat dengan kita kalau kita mau melakukannya. Ingat, mengambil keputusan dengan jelas dan terang itu namanya tegas. Tapi kalau menyambung keputusan dengan jelas dan terang itu namanya ngelas. Menerangi, sangat memberi pencerahan bagaikan sebutir santan yang mengalir di atas kulitnya Ari Keriting ya. Itu sangat memberikan pencerahan sekali, baik dan mudah-mudahan pemirsa ada di rumah juga tercerahkan ya kan. Semoga hari-hari Anda juga semakin cerah dengan menyaksikan WIB setiap weekend. Tentunya bersama kita semua di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Sampai jumpa.